Culonan dan agensinya BlackBerry Kreatif sedang mengalami konflik. Cu menerima sebagian kemenangan dalam aplikasi untuk perintah terhadap agensinya BlackBerry Kreatif untuk menangguhkan efek kontrak eksklusifnya. Dilansir dari Wikitree, pengadilan baru-baru ini mengutip sebagian dari permintaan Cu perintah untuk perubahan kontrak eksklusif dengan agensinya BlackBerry Kreatif pada bulan Desember tahun lalu. Dalam kasus ini, pengajuan kontrak eksklusifnya dikabarkan berupa pengurangan jadwal individu serta kebebasan dalam memilih job solonya. Penggemar berspekulasi bahwa kontrak eksklusif yang dimaksud bukan kontrak Cu dengan Lona, akan tetapi hak cipta agensi atas namanya. Hak cipta ini kemungkinan besar karena karya komersialnya. Ada beberapa kemungkinan alasan Cu mungkin ingin kontraknya dicabut sebagian atau diubah. Jika ia ingin mengejar lebih banyak pekerjaan komersial di luar grup, nama yang dilindungi hak cipta oleh agensi dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Saat ini kontrak promosinya mungkin dikelola oleh agensi sejak dia menandatangani kontrak dengan mereka. Jika ia memiliki hak cipta untuk namanya, atau jika itu tidak memiliki hak cipta sama sekali, dia bisa mengejar pekerjaan komersial secara independen dari agensi. Ia bisa menjangkau langsung ke perusahaan, artis lain, dan lainnya untuk pekerjaan promosi daripada menunggu untuk didekati atau meminta agensi menghubungi mereka atas namanya.